60 itu lho. Oke, kembali lagi bersama saya di hari ini yang cukup cerah pagi hari ini. Jadi saya hari ini berencana pergi ke Danau Buyan ya bersama teman saya yaitu Sidika, dan hari ini kita sudah sampai juga dalam suasana yang sangat cerah dan kita parkir di tempat camping juga di Buyan dan tempatnya juga sangat bagus. Jadi dan untuk saat ini juga lagi ada beberapa orang yang sedang melakukan camping sambil menikmati liburan atau weekend pada hari ini ya. Jadi di sini juga ada yang baru mendirikan tenda dan dananya itu sangat jelas sekali. Jadi saya dan Dika ini sekarang berjalan menuju ke danau karena kami memang berencana untuk mancing di tengah danau ya teman-teman. Jadi bersama Pak Budi juga selaku pihak yang punya perahu, jadi kami menyewa perahu beliau dan sekaligus diantarkan ke tengah danau untuk mancing di tengah danau hari ini. Untuk air danaunya cukup tenang dan anginnya juga tidak begitu keras, jadi ombaknya cukup santai ya, jadi tidak terlalu berbahaya. Cuman kalau teman-teman mau menyeberang danau harus berhati-hati juga, tetap waspada karena danau itu juga sangat dalam ya, jadi sangat berhati-hati. Dan ini kita sedang menuju tengah danau di mana kita akan menuju rumpun tempat kita mancing nantinya. Itu ada beberapa rumpun ya yang berjajar sangat banyak sekali. Jadi untuk hari ini kita akan menggunakan rumpun yang dipunya oleh Pak Budi. Jadi Pak Budi salah satu orang yang punya rumpun di sini juga. Oke, rumpun yang miliki Pak Budi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kurang lebih dari Pak Budi itu sendiri memiliki sekitar 12 rumpun. Dan kita akan menempati rumpun yang lumayan di tengah juga posisinya. Dan ini juga kita lagi beberapa meter aja sudah sampai. Nah ini, jadi inilah rumpun tempat kita mancing hari ini. Jadi kita akan berdiam diri di sini bersama Dika juga kurang lebih sekitar ya sampai jam 1 atau sampai jam 2 siang saja, sembari menikmati suasana tengah danau yang sangat sejuk ya. Sing taek sing nyana gitu. Ah yang ini kan bawa gitu. Setelah sampainya di rumpun, saya bersama Dika langsung mempersiapkan dan membagi tugas, di mana si Dika fokus untuk memasang pancingnya dan saya sendiri fokus untuk meracik umpan yang akan digunakan untuk menarik perhatian dari ikan-ikan yang bakalan kita pancing seperti itu. Selain itu juga kita memasang ranjau yang memang kita gunakan untuk mancing ikannya itu sendiri. Luar biasa. Oke, kita dapat lagi. Sudah 2 ekor. Semoga makin banyak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi sudah selesai persiapan untuk pasang buat umpan.
sama pasang pancingnya juga. Tadi juga udah lumayan ada beberapa dapet, baru naruh, semoga bisa makin banyak lagi ikannya yang nyangkut di pancingnya. Jadi ini kita lagi di tengah danau bersama teman saya juga, Komang Dika dari Batu Riti. Jadi ini Danau Buyan, lokasinya di Dasong. Kita sedang berada di tengah danau di dalam rumpon ya, tadi diantar sama bapak-bapak yang punya rumpon di sini. Untuk rumpon Mas Pak Budi. Rumpon yang punya namanya Pak Budi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau rencana ke sini, mungkin nanti bisa komentar di video, bisa nanti kita sharing-sharing, kita kasih kontaknya untuk dihubungin. Jadi untuk cuaca hari ini lumayan cerah, jadi tidak mendung dan mataharinya juga bagus, bersinar dengan cerah, anginnya juga sangat stabil dan kondisi air juga bagus. Jadi semoga tangkapan ikan hari ini kita bisa dapat banyak ikan. Semoga dapat ikannya Mas. Mas. Kakak kiri, kakak kiri, kiri. Udah baca. Ikannya lumayan, lumayan. Wah. Awas, 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 awas. Oke, kita dapat lagi satu dan 4 ekor. Mantap, Dika, mantap. Di yang kali ini lumayan gede, lebih gede dari yang tadi ukurannya. Itu. Jadi lumayan mantap. Gede ukurannya, mantap ya. Oke, kita dapat 2 ekor langsung. Lumayan 2 ekor langsung, Kak. Gimana, Kak? Mantap, Kak? Mantap. Cari lagi. Cari lagi. Kita cari lagi biar makin banyak. Gede besi. Aduh. Beli jadi itu. Nyamuk nih. Ini bersaudara ikannya, kakak adik. Aduh. Kita strike lagi, Bung. Itu si Dika dapat. Ya, kembung. Wah, lepas. Wih, mantap. Si Dika dapat, dia enggak lepas gemuk, itu. Gemuk, guys. Gemuk, gemuk sekali. Gemoy. Gemoy, gemoy. Itu ikan jair ya. Pas sekali enggak lepas punyanya dia, punyaku lepas. Padahal tadi ada tarikan cuman lepas. Semoga yang lain enggak lepas. Oke, kita cari lagi. Oke, strike lagi. Wah, dapat lagi. Kecil. Udah dapat segitu. Weh, udah banyak, lumayan. Belum ada bobonya. Semoga nanti makin banyak dan makin gede-gede dapatnya. Nice, nice. Aduh. Oke, semoga makin banyak. Oke, kita strike lagi. Aduh, punya aku lepas lagi, Bung. Gimana ini, punya aku lepas lagi. Apa punyanya Dika kayaknya lumayan gede. Oh, sadar dia. Gede gati, Kak. Sirip kena binok. Aduh, lepas lagi ya. Besar kali padahal lo. Aduh, gede paling besar itu. Wih, dia mau kena nyemak gitu padahal. Oh, sawu gitu. Harus sawu nih, betepuk dia gede sawu. Nanti marker nyemak sawu lah. Bebe curiga dia kah, hati-hati saja nulung noh. Sirip ngepok. Aduh, gede gati noh. Tarik lagi. Semangat lagi. Gak apa-apa ya. Cari lagi. Lepas satu gede banget. Paling gede itu lepas. Dan tadi dua, sekalian dua, ini nak tarikan terus. Sekaligus ada dua tarikan, yang satu nyangkut, yang satu lepas. Os! Os kah? Aduh. Masalah menepuk raga dong. Kecil ya ternyata, kecil. Itu ikan zebra poleng. Namanya, poleng, jadi gak bisa dimakan. Ikan zebra, hitam banget. Hitam lengis dong. Itu nggak bisa dimakan, ikannya hitam. Rasanya pahit gak ya? Pahit. Pahit sekali. Oke, kita strike lagi guys. Semoga nggak lepas.
Semoga nggak lepas guys, kita strike guys. Semoga nggak lepas guys. Pelan-pelan gede ini, lumayan kah? Pelan-pelan kah? Lumayan kah? Mantap nih kah? Mantap kah? Gini entahlah kah? Oh, loncat dia lepas. Nah kak. Gede tuh paling loncatannya. Sirip. Oke, kita nyangkut tapi nggak apa-apa. Yang penting dapat. Mantap, strike lagi. Mantap kak. Mantap. Wih, semua ranjau nge neno. Olahraga segitu sama neno. Semua ranjau mengenai badannya. Lumayan. Tenaganya gede kali dia sih. Oke, mantap. Oke, isi lagi. Teman sindika sudah strike lagi dia. Lumayan hari ini ikannya makannya banyak. Wow, dapat lagi. Dapat jaya lagi, mantap. Mantap. Sen main ke puncak gunung, kita mainnya ke danau hari ini. Nampaknya kita strike lagi. Wow, mantap, kita strike lagi. Dapat ikan lagi. Lumayan gemuk-gemuk. Lumayan gemuk guys. Mantap guys, ternyata dia ngenduk karena ada ikannya guys. Mantap. Ranjau ini luar biasa, semua kena. Kalau udah kena ranjau nggak bisa selamat ya. Kayaknya ini dapat ini. Mudah-mudahan nggak lepas. Strike. Aduh, lepas kayaknya ini. Kok nggak ada beratnya sih? Oh, strike. Kak, gede kak, jauh. Jatuh. Oke, kak. Nggak lu. Nes, woi, mantap gede. Ini. Ya. Kemarin untung modal tuh. Oke, guys. Untuk dan kita strike, guys. Lumayan gemuk, guys. Mantap. Jayarnya gede sekali ini. Semoga makin banyak, guys. Cuacanya mendukung, guys. Sedikit mendung, jadi ikannya pada naik. Mantap. Bosan naik gunung, kita ke danau nyari ikan. Mantap. Strike lagi guys. Semoga gede guys. Yuk guys. Lumayan. Oke, mantap guys. Oke. Situasinya sudah siang, ikannya juga sudah lumayan dapat. Semoga sebentar banyak lagi dapat ikannya. Untuk situasi sekarang masih hujan. Kita lagi di Raron di tengah Danau Buyan. Jadi hujannya lumayan deras juga dan cuaca lumayan mendung. Dan ini karena ini sudah siang, kita sambil menunggu pancingnya menyerap ikan. Kita mau makan dulu. Jadi porsi nasinya 10.000. Jadi ini sedang banget dan murah ya. Lengkap, ada daging, ada sayur juga. Nasinya juga banyak. 10.000 porsi. Dan dibawain langsung ke tengah danau. Strike lagi setelah makan siang, strike lagi, gemuk sekali ini. Oke, jadi pendapatan ikan hari ini sudah lumayan banyak.
Jadi udah lumayan banyak juga tuh. Wow. Gede-gede semua, lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Semoga makin ramai. Tarikannya cuacanya udah mulai cerah. Tadi ada hujan gerimis dan berkabut. Sekarang udah mulai panas. Karena kami rasa sudah lumayan lama juga dan ikan yang kami dapatkan juga lumayan banyak. Jadi sekarang kita prepare barang-barang setelah alat pancing yang kita gunakan, kita kembalikan, kita lepaskan biar mudah untuk pembawaan sambil menunggu dijemput oleh Pak Budi.